kita melaksanakan kegiatan desinfektan serentak, terutama di Desa Manduraga di Kecamatan Kalimanah. Ingat kemarin ada satu desa beberapa RT yang terkonfirmasi COVID-19. Oleh karena itu hari ini kita bergerak, di mana beberapa masyarakat kita yang terkonfirmasi COVID-19 ini sudah melaksanakan isolasi mandiri. Sebetulnya ini bilang mandiri, tapi juga kita pusatkan. Jadi di rumah masing-masing, tetapi kita lock sementara untuk jalur menuju Desa Manduraga. Oleh karena itu, dengan percepatan pemeriksaan, kemudian pemberian vitamin, ini masyarakat bisa lebih cepat, mengingat penyebaran COVID di Manduraga ini agak cepat. Tetapi alhamdulillah hari ini juga ada penurunan dari pemberian multivitamin kemarin. TNI Polri kemarin dilaksanakan juga ada efeknya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penyuntikan vitamin dalam rangka mempercepat menumbuhkan kekebalan tubuh untuk saudara-saudara kita kemarin yang terkonfirmasi COVID-19. Ini dari rumah ke rumah gitu ya, Pak? Iya, kita laksanakan dari rumah ke rumah. Jadi kita jemput, kita suntik.